sobat, sekarang kita sudah berada di lantai 1 ya. Mau naik ke atas lagi, sekarang jam 1 ya. Sudah sholat zuhur juga tadi. Nah, kita lanjut ke atas ya sobat. Jalurnya mulai nanjak ya. Sudah mulai pes. Ayo semangat menuju puncak. Nah, ini teman-teman saya di depan. Mantap, Ki. Mantap. Panggi. Mantap. Mantap. Masih jauh ya? Masih 3 jam lagi ke atas. 2 belok lagi. 2 kali belokan lagi ke kanan dan ke kiri. Oke, kita lanjut ya. Oke sobat, kita sudah ada di lantai 2 ya. Nah di bawah itu ya lantai 2. Dari lantai 1 ke lantai 2 cuma 5 menit jalan ya, deket. Nah kita mau naik ke kilometer 4 ya. Kalau bisa kita makan dulu di situ nanti ya. Oke, saksikan terus Pelosok Belantara channel. Jangan lupa di subscribe, like, komen ya. Tuh mereka sudah di atas ya, jauh. Saya tinggal di belakang, main santai ya sobat, tidak perlu main cepat ya, yang penting kita sampai atas. Oke. Oke sobat, sekarang jalurnya nanjak ya ke atas. Tuh bisa dilihat jalurnya cukup nanjak ke atas. Saya di belakang saja ya, biar teman-teman saya duluan. Ambil napas dulu ya di belakang. Oke, semangat tim. Oke, kita mulai jalan juga ya. Kita cukup nanjak ke atas. Nanjak ya. Oke. Jalurnya berakar ya sobat. Jadi seperti ada tangga, seperti tangga gitu ya. Jadi cukup enak lah, nggak licin untuk sampai ke atas. Nah di atas ada pondok ya, warung tuh di atas. Oke sobat, sekarang kita nanjak ya. Nah, jalurnya ke atas ya sobat. Tuh, di atas ada warung. Oke, kita hajar ke warung dulu. Oke, break lagi. Capek ya. Nah, di atas itu warung. Oke, kita lanjut. Cabut. Thank you.
Oke, sobat, sekarang kita sudah sampai di pertengahan ya. Cukup lumayan capek ya, sobat. Teman-teman saya sudah pada duluan. Saya tinggal di bawah ya. Kita main santai aja ya, sobat. Jalurnya sekarang sih sudah mulai nanjak ya. Setengah perjalanan lagi kita sampai ya, sobat. Oke, saksikan terus Pelosok Belantara Channel. Oke, sobat, sekarang kita mau istirahat dulu ya. Sekarang jam 2. Kita sudah di pertengahan. Sekarang kita mau bongkar keril dulu, mau makan. Tuh, Hafiz juga mau makan katanya. Oke, kita mau makan siang dulu ya. Oke, nantikan perjalanan saya selanjutnya. Jangan lupa di-subscribe, like, comment, and share juga ya, sobat. Oke, kita mau makan dulu. Oke, kita mau makan dulu. Rizky udah capek katanya. Nah, ini sambal kita ya. Oke, ada telur, ada nasi. Halo Pak Anggi, makan dulu Pak Anggi. Oke, kita makan dulu ya. Oke, sobat, sekarang sudah jam 3 ya, lewat 15. Kita menuju pintu angin ya. Sekarang jalurnya cukup datar ya, dikasih bonus sedikit ya. Nah, di depan situ sekarang lagi ada tanjakan yang tinggi kayaknya. Bentar lagi ya, kita akan melewati tanjakan. Nah, ini ya. Tuh, tinggi ya. Mantap. Kita akan naik ke atas ya. Sudah jam 4 ya. Sekarang kita lagi istirahat di mana, di mana, di atas ya, menuju puncak. Nah, sekarang saya ditemani oleh seorang Pak Guru ya. Halo
Pak Anggi. Pecah dong. Pak Anggi lagi sibuk. Kita menuju puncak ya. Oke sobat, sedikit lagi kita sampai di Cadas ya. Sekarang kita masuk jalur yang kecil ya. Nah ini jalurnya pas-pas satu orang ya. Kita menuju Cadas dulu ya sobat. Sepertinya kita sampai malam di atas ya. Rencananya sih kita mau camp di taman, jadi masih jauh. Hah, semangat ya. Nah oke sobat, sekarang kita sudah mulai menuju ke Cadas ya. Semuanya udah lelah. Nah di sini sudah kelihatan ada batu ya, berarti Cadasnya sudah dekat. Oke, semangat menuju puncak. Nah. Ada Pak Anggi.